Ya, baik. Kita mulai nggih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman Elin semua. Hari ini kita akan mengadakan seminar elektronika instrumentasi seri 4. Masih topiknya tentang alumni Elin dan dunia kerja. Ya, kali ini kita kedatangan pembicara, tamu pembicara yaitu Bapak Suharyoko dan Bapak Arief Setiawan. Untuk Bapak Suharyoko adalah Control and SCADA Specialist, dan untuk Bapak Arief Setiawan itu adalah owner di PT Pradana Buana Usaha yang bergerak di bidang power electrical. Ya, untuk mempersingkat waktu, kali ini kita memohon Bu Ani Kartikasari sebagai Kepala Departemen IKE untuk membuka acara ini sekaligus memberikan sambutannya. Monggo kepada Bu Ani, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih banyak Bu Ika atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ada adik-adik yang saya hormati di sini, para pembicara Semilins, Bapak Suharyoko dan juga Bapak Arief Setiawan. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu alumni Elins, termasuk ini ada Pak Eko Kusuma, ini terima kasih banyak nih Pak Eko selalu hadir ya. Dan juga Pak Yulianto saya lihat juga ada. Kemudian yang terhormat Kepala Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Bapak Dr. Agus Harjoko, Bapak Ibu anggota Lab Elins dan juga Bapak Ibu dosen dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika semuanya, serta para mahasiswa DIKE, peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang pada pagi hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu, ya, meskipun masih secara virtual. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah mungkin ya situasi pandemi juga sudah mereda begitu, jadi mudah-mudahan ini ke depan kita akan semakin mendekati kondisi normal ya. Ya mungkin tidak sepenuhnya sepenuhnya seperti sebelum pandemi, tetapi sedikit demi sedikit menuju ke arah sana. Ya, Semilins ini sudah seri keempat ya untuk topik alumni Elins dan dunia kerja. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada para alumni yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk share hal-hal terkait dengan dunia kerja ini. Ini saya kira merupakan apa ya, pengetahuan yang luar biasa begitu ya untuk adik-adik mahasiswa untuk nanti bekal mereka dalam dunia kerja. Dan juga sebenarnya melalui alumni ini juga kami harapkan kerjasama yang lebih mendalam begitu ya. Tadi Pak Eko sempat menyampaikan adanya kesempatan untuk internship kepada para mahasiswa, itu kami sangat sangat berterima kasih sekali gitu apabila kami diberi kesempatan untuk mendapatkan peluang itu. Karena kita mungkin sudah mengetahui ya, Bapak Ibu mengetahui mengenai kurikulum MBKM itu yang mahasiswa dalam hal ini bisa mendapatkan kredit yang layak sekali begitu ya untuk satu semester melaksanakan magang di industri begitu. Jadi saya kira adik-adik mahasiswa akan sangat senang dengan kesempatan ini karena mereka bisa sambil mendapatkan pengetahuan ya di dunia kerja juga mendapatkan kredit dari kampus begitu. Jadi mohon apabila ada kesempatan magang Bapak Ibu dari alumni mungkin bisa disampaikan kepada kami ya melalui mungkin Pak Sekdep, Pak Andi.
Dan juga sebenarnya tidak hanya itu peran alumni ya. Nanti saya kira dalam perjalanan kurikulum itu nanti kami juga akan meminta bantuan untuk memberikan apa namanya ya, semacam review begitu ya. Mungkin ada hal-hal, ada kurikulum, ada mata kuliah yang mungkin perlu di secara konten mungkin perlu diperbaiki begitu. Nanti mohon masukannya juga begitu. Selain kurikulum yang revisinya memang biasanya 5 tahun sekali secara mayor, tapi setiap tahunnya biasanya juga ada tinjauan. Jadi peran dari Bapak Bapak Ibu alumni itu sangat kami perlu kami mohon di sini dalam perbaikan kurikulum ini. Ya, kepada adik-adik mahasiswa, ini sekali lagi Anda mendapatkan kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini mengikuti semilins ini ya. Mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini Anda bisa belajar seluk-beluknya. Kalau tadi Pak Eko menyampaikan ini lebih banyak ke power begitu ya, membicarakan power. Nah, monggo silakan nanti didalami gitu ya. Kalau ada hal-hal yang masih perlu penjelasan, silakan nanti ditanyakan. Ya. Terima kasih sangat kami sampaikan kepada para pembicara, Pak Bapak Suharyoko dan juga Bapak Aristiawan sudah meluangkan waktu untuk menghadiri dan juga menjadi pembicara pada acara Semilins pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi dan juga sharing knowledge dan juga pengetahuan pengalaman dari bapak-bapak di dunia kerja nanti akan bisa menjadi wawasan yang luar biasa bagi adik-adik mahasiswa. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia di sini, Bu Ika dan juga Pak Dino dan juga Bapak Ibu yang lainnya serta mungkin dari HMEI ya, HMEI atas apa namanya koordinasinya ya sehingga acara Semilins ini bisa dilaksanakan dan secara teratur sudah bisa dilaksanakan begitu. Sehingga ya ini menjadi sesuatu yang menguntungkan kepada untuk para mahasiswa kita. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi saya diminta untuk membuka, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Semilins, alumni Elins, dan dunia kerja seri keempat dengan resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan acara ini akan berjalan dengan lancar sampai dengan selesai nanti, dan mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan dari peserta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani Kartikasari yang telah membuka secara resmi acara seminar elektronika dan instrumentasi ini. Selanjutnya, kami memohon kepada Bapak Agus Harjoko, PhD, sebagai Kepala Laboratorium Riset Elektronika dan Instrumentasi yang menyelenggarakan acara Semilin ini bekerjasama dengan HMI UGM. Monggo, Bapak Agus Harjoko, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Ika. Bu Ani, Pak Arif, dan Pak Suharyoko, dan terakhir ini Bu Sison yang akan mengisi acara kita pagi ini. Pak Eko ini adalah hub kita, dunia alumni. Terima kasih Pak Eko selalu hadir di tempat kami. Mohon maaf ini agak berisi, ini cucu lagi agak nangis-nangis, tapi ya begini suasana kalau kakek nenek itu ya begitulah. Ini belum merasakan. Nah, terima kasih banyak sekali ya, Pak Suharyoko, Pak Arief Siawan yang sudah bersedia untuk mengisi acara kita pagi ini.
Pak Suharyoko akan spesifik sepertinya ke kontrol dan SKADA. Pak Suharyoko dari PT JA Farma ya, sedangkan Pak Arief Setiawan ternyata selain praktisi juga ternyata pemilik gitu ya, PT Pratama Buana Usaha. Baik, meskipun mungkin yang Bapak Ibu lihat sekarang ini peserta masih 67, tapi kalau kita lihat di channel YouTube sebenarnya tidak pernah kurang dari 600 ya, bahkan sebagian sudah di atas 6.000 gitu misalnya. Jadi ini akan menjadi sebenarnya sesuatu yang diletakkan di YouTube dan kemudian dipelajari oleh orang dan mungkin ketok tular, kemudian orang lain akan melihat lagi berikutnya begitu. Nah, jadi yang hadir saat ini memang kecil, tapi kalau kita lihat keseluruhan nanti ribuan, jauh lebih besar sebetulnya daripada ketika acara kita laksanakan di kampus dengan mungkin yang datang itu seratusan mahasiswa, tapi setelah itu orang lain tidak bisa mendapatkan manfaat. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak berdua. Ya, kemudian yang lain juga tim acara ini dari HMII, Mbak Ika yang khusus pagi ini jadi moderator, dan Bapak Ibu semua alumni dan mahasiswa yang ada di Zoom meeting ini maupun yang di channel YouTube, kami ucapkan selamat mengikuti acara ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Ini itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Harjoko atas sambutannya dari Laboratorium Riset Elektronika dan Instrumentasi. Baik, menginjak ke acara inti, yaitu nanti ada pemaparan materi serta diskusi dengan para pembicara di sini. Untuk yang pertama, pembicaranya adalah Bapak Arief Setiawan. Baik, ini saya bacakan dulu CV beliau. Beliau adalah alumni dari S1 Elektronika dan Instrumentasi. Pada saat itu masih di Departemen Fisika, FMIPA UGM. Kemudian untuk working experience-nya, beliau pernah bekerja di PT Virama Karya dari tahun 1996 sampai 98. 1998 itu sebagai research and technical implementation for railways system monitoring and telemetry Daup 5 Purwokerto. Kemudian di tahun 99 sampai 2001 itu bekerja di Chip Lips Indonesia. Ini adalah multinational company within William PLC Groups as officer of technical ES and telecommunication. Kemudian masih di Chip Saves Indonesia dari tahun 2001 sampai 2010. Wah, cukup lama ini, Pak. 9 tahun. Itu di sebagai senior officer of technical information system and telecommunication. Kemudian dari 2010 sampai 2012, itu beliau bekerja di PT Global 9 Indonesia, integrated power and protection solution provider as technical advisor and business development manager. Kemudian dari tahun 2012 sampai 2017 itu di PT Schneider Electric, Global Company Specialist in Energy Management, Senior Technical Sales in West Java Area, Jakarta Area, and Kalimantan Area. Dan dari 2017 sampai sekarang beliau adalah Direktur atau Owner di PT Pradana Buana Usaha. Ya, beliau nanti akan menyampaikan tentang electrical power materinya kepada Bapak Arief Setiawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Bapak.
Arif gak kedengeran apa ya? Apa ngehang? Sepertinya freeze ya tempatnya ya, Pak Arif. Iya, sepertinya freeze. Mungkin kita tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya. Pak Arif terputus katanya. Iya, Pak. Iya, karena terputus. Nah, sudah masuk lagi. Ya, Pak Arif sudah bisa sudah mendengar. Oh ya, baik Pak. Ya. Yeah. Maaf, koneksinya. Ya, tidak apa-apa Pak. Baik, monggo Pak Arif Setiawan untuk menyampaikan paparannya. Tadi sudah saya sampaikan CV Bapak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Ika atas penyampaiannya untuk preview ya. Jadi nanti yang akan saya sampaikan itu lebih cenderung mungkin baru preview untuk memancing saja, karena intinya adalah memberikan gambaran kepada adik-adik mahasiswa seperti apa sih di dunia yang nyata, dunia kerjanya itu akan seperti apa. Jadi ya, jadi lebih cenderung nanti akan supaya bisa memancing pertanyaan ya. Jadi lebih cenderung nanti supaya adik-adik bisa lebih interaktif tanya jawab supaya nanti nggak satu arah saja. Gitu. Bisa di share untuk ya, sudah. Di slide awal. Slide awal bisa di mungkin Mas Randi bisa di apa? Slide show-nya dari slide pertama. Ya, kita tunggu dulu untuk share screen presentasinya dari Pak Arif. Baik, sambil menunggu ya, mungkin saya bisa sedikit memberikan gambaran awal. Saya Elins itu masuk di tahun 91. Jadi mungkin sama satu angkatan dengan Pak Yoko kebetulan ya. Jadi mulai kita menekuni di bidang IT. Jadi permulaan saya itu sebenarnya ke bidang IT sampai beberapa waktu ya, sampai kemudian transformasi ke arah power electric. Baik, bisa kita mulai ya. Jadi yang akan saya ceritakan mengenai electrical power distribution system. Jadi mungkin dari rekan-rekan atau mungkin dari bapak-bapak dosen atau adik-adik mahasiswa, ini Elins kok bisa bercerita mengenai electrical power distribution? Emangnya ada mata kuliah power distribution? Jadi ya mungkin kalau bisa disampaikan bahwa
ya ini dalam tanda petik kecelakaan saja saya bisa mengarah ke power distribution. Jadi yang saya tadi ceritakan, awalnya saya lebih cenderung ke software. Di awal-awal lulus itu lebih kecenderungannya adalah software. Saya jadi programmer. Programmer untuk telemetry system waktu itu dengan rekan-rekan kakak kelas di Elin juga saya diajak untuk apa namanya membantu di Fakultas Teknik. Waktu itu ada penelitiannya. Dari sana terus kemudian lebih ke arah apa? Ke arah programming. Terus kemudian setelah lulus pun saya menekuni bidang programming ke IT. Jadi mungkin kalau adik-adik mahasiswa sekarang lebih cenderung berbicara mengenai oh saya nanti setelah lulus akan apa namanya fokus ke arah komputer, programming, IT dan lain-lain. Nah itu mungkin mulai dari sekarang bisa apa ya mempunyai wawasan bahwa apa yang kita pelajarin di kuliah itu hanya membantu kita sebagai apa kemampuan untuk menganalisa. Jadi masalah nanti bidangnya ke IT, ke programming, ke arah ke bidang lain melenceng seperti saya yang saya lakukan ke arah electrical power, bisa juga seperti Mas Eko bisa ke banking. Mungkin ada yang lain bisa ke arah sales ya, marketing. Nah, itu adalah bagian dari kita menemukan kecocokan kita nantinya akan di mana. Seperti itu. Dan kemampuan kita untuk menganalisa itu adalah diasah waktu kita kuliah. Mungkin seperti itu gambarannya. Oke, next slide, kita mulai. Ya. Nah, ini gambaran besar bagaimana energi listrik itu sampai ke konsumen. Ini perjalanannya cukup panjang ya, cukup kompleks gitu ya. Jadi mulainya adalah dari power generation yang paling kiri itu adalah pembangkit. Pembangkit itu bisa dari macam-macam, bisa dari pembangkit listrik tenaga air, ada uap, ada kemudian solar panel, ada bisa juga menggunakan energi alternatif angin dan segala macam. Jadi kalau di Indonesia sendiri sebagian besar pembangkit di Jawa Bali yang interkoneksi itu menggunakan pembangkit listrik tenaga uap. Mungkin disuplai kalau dari kita tahu itu disuplai dari Suralaya untuk sisi barat, untuk sisi timur Paiton, untuk sisi tengah yang baru sekarang ada pembangkit listrik yang di Cirebon, Pantura, Kendal, Batang. Nah, itu dari sana. Jadi untuk sistem pembangkitan sendirinya secara level tegangannya kita di Indonesia mengenal mulai dari EHV, extremely high voltage, kemudian high voltage, terus ada lagi medium voltage dan low voltage yang kita konsumsi di rumah ya. Jadi kalau untuk sisi high voltage, extremely high voltage itu di atas 200 kilovolts.
Jadi di bawah itu ada saya sampaikan juga mengenai apa namanya level voltage-nya. Jadi nanti dari itu ditransmisikan sampai ke konsumsi. Jadi kalau apa namanya, kalau di sisi pembangkit sendiri, kebanyakan pembangkit di Indonesia adalah dibangkitkan dari 6,6 kV sinkron di setiap pembangkit yang ada di setiap site pembangkitan ya. Biasanya di situ ada lebih dari satu power generation atau generator. 6,6 kV sinkron, kemudian di step up. Dari 6,6 kV di step up ke 20 kV ditransmisikan atau di step up lagi ke high voltage 150 kV baru nanti interkoneksi di seluruh pembangkit Jawa Bali, itu biasanya di 500 kV seperti itu. Terus nanti setelah di step down itu di medium voltage karena konsumsi tegangan di 20 kV. Di 20 kV. Nah, jadi nanti dari 20 kV itu ada pelanggan yang nanti akan apa namanya di step down sampai ke sistem 400 volt. Jadi ada ini apa namanya, ada supaya enggak rancu, jadi ada yang namanya sistem tegangan dan konsumsi tegangan. Jadi kalau sistem tegangan itu kita mengenal sistem misalnya di medium voltage 24 kV. Tapi tegangan yang digunakan adalah 20 kV. Jadi kalau tegangan medium voltage 20 kV itu masuk ke dalam sistem tegangan 24 kV. Jadi bahasa standarnya adalah 24 kV di medium voltage. Tetapi tegangan aktualnya adalah 20 kV. Nah, kalau tegangan yang ada di rumah mungkin ada yang berlangganan 3 fase ya, 380 3 fase atau 220, itu kita sebut sebagai tegangan di sistem 400 volt gitu. Karena range-nya di 400 volt. Nah, seperti itu. Jadi kita nanti akan lebih cenderung ke medium voltage yang akan kita akan coba lebih perdalam, karena di 20 kV ke bawah itu tegangan yang akan dikonsumsi oleh industri, oleh apa namanya, oleh infrastruktur. Jadi kalau misalnya di perkeretaapian, dari sistem perkeretaapian dia berlangganannya di 20 kV, terus interkoneksi di antara gardu-gardu yang lain itu interkoneksinya di 6,6 kV. Jadi nanti diturunkan lagi ke 400 volt dan lain-lain. Seperti itu. Oke, okay, next step. Nah, kalau sebelumnya electrical power distribution itu masih secara manual, artinya manual dalam hal ini operatornya, monitoringnya itu dilakukan secara manual. Tetapi dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, tidak lepas dengan adanya internet, adanya apa namanya koneksi internet. Jadi dengan adanya transformasi ke arah penggunaan internet, maka itu juga masuk ke arah electrical power distribution. Jadi kalau kita kenal adanya IoT, Internet of Things, dengan revolusi 4.0, maka di electrical power sendiri juga mengalami revolusi untuk 4.0. Revolusi industri 4.0. Jadi secara garis besarnya kita akan bagi menjadi tiga bagian. Jadi yang paling bawah adalah
Equipment sudah bertransformasi dengan teknologi IoT. Jadi perangkat-perangkat di electrical distribution sudah dilengkapi dengan device-device yang memungkinkan bisa terhubung dengan internet. Jadi kalau di sistem electrical power itu ada switchgear. Di switchgear sendiri beberapa perangkat-perangkatnya sudah terhubung dengan jaringan internet, jaringan data komunikasi. Misalnya switchgear medium voltage, di situ ada relay proteksi yang tadinya mereka berdiri sendiri, tidak terhubung kemana-mana, jadi operator harus berada di depan panel untuk melihat. Sekarang dengan adanya IoT, tidak perlu lagi adanya operator yang berdiri untuk mengambil data, memonitor kondisi, segala macam. Semua sudah bisa termonitor dari internet. Kemudian ada transformer yang tadinya kita melihat kondisinya apakah pekerjaan dengan normal, apakah ada deviasi, apakah ada gangguan lingkungan panas, kemudian ada kelembapan, semua bisa dimonitor dengan adanya unit IoT. Ada perangkat device IoT yang tersambung dengan equipment. Terus kemudian ada breaker di low voltage. Di low voltage ada breaker. Sekarang dengan adanya teknologi IoT, semua mengenai performa dari breaker, terus kondisi status breaker bisa kita monitor tanpa operator berada di dekat panel. Semua sudah terhubung. Terus kemudian ada power meter. Power meter akan memonitor parameter-parameter listrik, tegangan, arus, terus kemudian power factor, harmonisa arus, harmonisa tegangan, terus kemudian ada gangguan-gangguan listrik, misalnya ada kedip pada sistem kelistrikan, semua bisa termonitor dari power meter yang kemudian akan dapat direcord dengan adanya IoT. Terus sampai ke distribusi. Distribusi yang paling kecil ke unit mesin. Di situ ada MCB. MCB yang biasa kita kenal di rumah-rumah ya. Ada MCCB dengan kapasitas arus yang lebih besar untuk proteksi. Nah, sampai ke beban terkecil pun bisa kita monitor. Arusnya berapa, tegangannya berapa, statusnya apakah dia off atau on, atau seperti apa kondisinya, sampai record mengenai live produk tersebut. Misalnya breaker tersebut sudah berapa kali cycle on-off. Itu dari performanya breaker bisa kita ambil datanya. Sudah bisa kita record seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi internet, semua yang ada di equipment di electrical power distribution bisa kita monitor kondisinya. Nah, bagaimana cara kita merecord, mengumpulkan data tersebut? Tentunya perlu dashboard. Di level keduanya adalah kontrol. Di situ ada software yang akan mengambil data-data semuanya. Mengambil data-data kondisi, data-data parameter listrik, data-data environment dari equipment. Semua terrecord real time. Jadi termasuk kita bisa melakukan historical kejadian segala macam, kita bisa record seperti ini sampai ke menganalisa atau
melakukan action. Jadi data-data tersebut, status breaker, status dari switchgear panel itu bisa kita lakukan. Tidak hanya monitor tapi action. Misalnya ada dua penyulang, yang satu akan kita lakukan maintenance. Nanti dari kontrol tersebut bisa kita matikan secara remote. Jadi operator tidak perlu datang ke substation-nya, ke gardu untuk mematikan, melakukan manuver tidak perlu. Jadi bisa dari kontrol, di control room. Level ketiganya adalah level di mana kita bisa menganalisa. Jadi dari parameter-parameter yang sudah kita monitor, kita bisa melakukan analisa. Kira-kira performa dari equipment ini kondisinya seperti apa? Misalnya breaker itu secara performance sudah melewati masa operasinya. Misalnya kalau breaker katakanlah 10.000 cycle, 10.000 cycle close open. Nah, itu satu cycle close open itu dianggap sebagai satu siklus. Nah, kira-kira batasan usia dari breaker itu berapa kali cycle ya harus kita lakukan maintenance, kita lakukan penggantian, termasuk di dalamnya kita bisa monitor kalau di dalam kubikel itu terlalu lembab atau terlalu panas, dia akan mengurangi umur. Nah, di analisa tersebut kita bisa melakukan predictive maintenance untuk menentukan kapan kira-kira ini harus kita lakukan penggantian. Semua akan jadi lebih mudah. Oke, okay, next slide. Nah, ini mengenai konsep protection. Jadi di electrical power sendiri itu sebenarnya intinya adalah bagaimana proteksi itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau adik-adik mahasiswa berpikir bahwa di sistem electrical power itu lebih rumit, seperti itu yang mungkin. Sebenarnya secara konsep itu hanya bagaimana kalau terjadi gangguan itu trip. Konsepnya hanya itu aja sebenarnya kalau di electrical power. Beda dengan kontrol ya, kontrol SCADA untuk di low voltage control itu lebih complicated karena ada proses. Kalau di electrical power itu hanya secara konsep lebih simpel. Kalau ada gangguan trip atau kalau ada permintaan manuver yang satu trip, yang satu close atau sebaliknya. Konsepnya hanya seperti itu ya kalau di electrical power. Jadi di sini kalau kita coba analogikan itu seperti manusia. Jadi ada tiga bagian, yaitu adalah otak, terus kemudian tangan untuk melakukan action atau kaki mungkinnya. Terus satu lagi saraf. Di listrik juga sama seperti itu. Jadi analoginya sama. Relay proteksi itu kita analogin sebagai otak. Breaker yang melakukan on off untuk energize atau de-energize dari sistem kelistrikan itu kita anggap sebagai tangan. Sedangkan saraf itu adalah sensor. Sensor yang umum di dalam sistem kelistrikan adalah sensor arus,
sama sensor tegangan. Sensor tegangan itu adalah voltage transformer, trafo yang mendeteksi tegangan kerjanya. Sedangkan CT atau current transformer itu mendeteksi arus yang melewati arah panel atau keluar masuk di panel seperti itu. Jadi pada saat ada gangguan yang dideteksi oleh tegangan atau arus, dia diterima oleh saraf, analoginya seperti itu ya. Terus kemudian dari saraf itu menyampaikan ke otak, oh ini misalnya merasakan panas atau merasakan dingin. Otak, ini sudah di gua. Otaknya nengenek ya, berapa hari gak tidur, nanti gua. Pagi gak di gua. Ada yang masuk sepertinya ya suaranya. Jadi seperti itu. Jadi nanti dari sensor atau saraf kalau di manusia akan dikirimkan ke otak. Oh ini kira-kira masih bisa ditolerir apa tidak? Kalau masih ditolerir, dia akan terus memonitor saja, melewatkan saja. Tapi begitu nanti sudah tidak bisa ditolerir, dia atau otak dalam hal ini relay akan memerintahkan breaker untuk off atau untuk trip. Jadi konsepnya seperti ini. Oke, next step. Nah, sudah berkembang di apa namanya, di sistem distribusi kelistrikan, ya, dengan adanya IoT itu yang tadinya monitoring itu hanya dilakukan secara fisik, sekarang sudah bisa dimonitor dengan sensor, dikirimkan ke sistem, kemudian dianalisa. Nah, ini adalah contoh-contoh sensor yang sekarang sudah digunakan di industri ya, untuk sistem distribusi kelistrikan. Contohnya adalah temperatur sensor. Temperatur sensor itu dipasang di dalam panel. Jadi apabila nanti koneksi di dalam panel sendiri, koneksi di dalam panel sendiri itu bad contact, dia akan menimbulkan panas. Seberapa panas koneksi yang terjadi masih bisa ditolerir apa tidak, itu akan dilaporkan sensor ke sistem monitoring. Kalau panasnya sudah tidak bisa ditolerir, sudah di atas apa namanya set point-nya, dia akan memerintahkan relay untuk trip. Seperti itu. Kemudian ada contoh lagi adalah humidity sensor. Jadi apabila kelembaban itu sangat tinggi di dalam ruangan panel, sedangkan temperatur di dalam panel dan di luar itu terjadi deviasi temperatur yang cukup tinggi, maka kelembaban itu akan menimbulkan pengembunan. Nah, pengembunan ini kalau di medium voltage akan berbahaya karena akan menimbulkan loncatan energi antar fase. Jadi nanti sebelum terjadi kelembaban yang tinggi, adanya korosif ya, cincin yang berpendar. Nah, itu cincin yang berpendar.
kelihatan terputus kelihatan. Iya. Sepertinya terputus. Terputus. Saya baik, mengingatkan untuk peserta seminar Elins ini untuk mengisi presensi dan pemesanan e-sertifikat, kemudian tetap berada di Zoom karena nanti akan ada door prize ya. Nanti panti akan share link untuk pertanyaannya dan teman-teman nanti bisa ikut berpartisipasi dalam door prize ini. Saya akan drop link untuk presensinya kembali di chat. Balik lagi. Mas Arief, balik lagi kan? Oke. Okay. Mohon maaf, koneksinya dari Telkom kurang. Ya, Pak. Gih, monggo, Pak. Nge-freeze lagi ya? Oh, nge-freeze lagi. Aduh. Harus menunggu lagi mungkin Pak Arief di-join lagi. Barangkali di-off kan. Oke, okay, Mas. Ya, maaf. Jadi seperti itu. Terus itu salah satu contoh humidity sensor. Terus ada lagi sensor untuk mengetahui kondisi breaker. Breaker performance. Jadi di sini kondisi breaker akan kita ketahui dia kondisinya sudah berapa kali close open, statusnya bagaimana, apakah dia close atau open, bisa kita monitor dari situ. Terus ada lagi advanced detection sensor. Jadi kalau terjadi adanya loncatan energi listrik ya, loncatan energi listrik dari fase, dari antar fasenya, itu ada detektornya namanya arc flash detection. Jadi sebelum terjadi ledakan sepersekian milisecond dia udah cut off. Jadi menghindarkan terjadinya kondisi yang membahayakan. Secara safety ini juga akan mengimprove safety baik untuk operator maupun equipment yang ada di sekelilingnya. Nah, sensor-sensor tadi itu dikembangkan dengan teknologi yang namanya Zigbee sensor. Jadi sensor-sensor tersebut itu tidak memerlukan tidak memerlukan catu daya karena kecil sekali. Jadi nanti dia istilahnya adalah self-energized power. Jadi apabila di sekelilingnya atau ada induksi induksi arus di sekitarnya yang melingkupi sensornya, dia akan mengenerja sensornya secara otomatis. Jadi tidak perlu menambahkan external power supply. Koneksinya menggunakan NFC, Near Field Communication. Jadi nanti operator yang melakukan memonitor secara rutin bisa menggunakan handphone di dekat perangkat-perangkat equipment yang ada untuk mengetahui kondisi temperatur, mengetahui kondisi humidity di dalam panel, mengetahui connection-nya di circuit breaker, terus kemudian kita bisa mengetahui secara real time dari dari smartphone yang sudah dilengkapi dengan dongle Zigbee connection. Nah, kalau secara sistemnya sendiri
di substationnya sendiri ada konsentrator sebagai receiver dari Zigbee communication tersebut. Itu dihubungkan dengan PLC, dihubungkan dengan software control, nanti akan terrecord data-data tersebut. Jadi operator tidak perlu untuk melakukan visit ke gardu seperti itu. Oke, next step. Nah ini contoh dashboard. Jadi dari data-data di gardu tersebut akan kita tampilkan single line diagram atau topologi dari sistem kelistrikan di gardu tersebut. Jadi ada sisi incoming panel, terus kemudian ada sisi outgoing panel. Nah, masing-masing bisa kita ketahui arusnya berapa, tegangan kerjanya berapa, sensornya menunjukkan parameter berapa. Nah, di situ kalau kita lihat itu di incoming-nya ada temperatur. Temperatur di dalam panelnya berapa itu? 26 ya, 20. Nah, terus kemudian parameter-parameter listriknya, tegangannya berapa, energinya berapa, terus kemudian parameter yang lain juga bisa ditampilkan termasuk power quality-nya. Power quality itu power faktornya, harmonisanya dan lain-lain. Jadi sistem dashboard power monitoring itu enggak ada suara itu. Nah, ini harus benar. Izinkan. Akan membantu kita untuk mengetahui seberapa penggunaan daya listriknya. Reliability-nya seberapa, itu bisa kita ketahui. Terus kemudian electrical distribution monitoring-nya real time kita bisa ketahui. Sampai untuk membantu menganalisa kira-kira kapan atau seberapa perlunya nanti akan kita lakukan maintenance, apakah urgent kalau ada anomali di dalam sistemnya, di dalam panelnya, nanti bisa kita prediksi kapan akan dilakukan maintenance. Nah, yang terakhir adalah cost-nya berapa, energi cost-nya berapa. Jadi membantu pengguna untuk melakukan efisiensi energinya. Jadi misalnya satu pabrik akan melakukan program efisiensi energi. Jadi sebelum dilakukan program, mereka akan punya data awal. Oh, energi yang sebelumnya kira-kira katakanlah untuk satu line produksi 1000 kilowatt. Terus akan kita lakukan efisiensi energi berupa proses di line produksinya. Kira-kira nanti setelah 3 bulan program efisiensi energinya di line prosesnya akan seperti apa? Apakah turun berapa persen? Nah, data-data awal dan data akhir setelah dilakukan proses efisiensi energi akan dibandingkan berapa persen yang akan dicapai, termasuk performanya seperti apa. Itu yang akan membantu sistem dashboard. Oke, next step. Nah, ini adalah hasil-hasil dari analisa. Jadi level di atas dashboard tadi, dashboard monitoring adalah analisa. Jadi misalnya tegangannya, voltage line-nya seperti ini. Oh, berarti terjadi unbalance di setiap fasenya kurang lebih 0,3%. Kira-kira kondisi ini masih ditolerir apa tidak? Seperti itu. Terus kalau tidak ditolerir, bagaimana action-nya? Apakah memindahkan
load-nya atau menyeimbangkan beban-beban satu fase supaya antara fasenya bisa seimbang. Nah, itu akan membantu decision-nya seperti apa. Ada lagi unbalanced current. Jadi ini biasanya terjadi kalau beban-bebannya adalah satu fase. Jadi antar fasenya tidak berimbang cara mengelolanya. Nah, itu nanti akan membantu kita untuk melakukan action. Ada lagi cost fee-nya. Cost fee-nya tidak bagus. Jadi kalau di pelanggan-pelanggan PLN misalnya ya, itu cost fee yang masih ditolerir adalah 0,85 atau 85%. Kalau di bawah 0,85 cost fee-nya, maka akan terkena denda kapan. Jadi kalau analisanya, oh ternyata cost fee kita jelek, berarti action-nya apa? Menambahkan kapasitor, kapasitor bank, supaya tidak terkena denda. Nah, itu membantu kita untuk melakukan apa namanya improvement. Terus kemudian ada harmonik arus, ada lagi harmonik tegangan. Nah, itu kita monitor, kita analisa. Jadi step-nya untuk electrical power analysis yang didapatkan dari parameter yang kita monitor, itu step-nya adalah data collection, datanya diambil dulu dari parameter-parameter yang ada. Kemudian dari data tersebut, kita prioritaskan isu-isu apa aja yang terjadi. Terus mitigasinya akan seperti apa. Terus melakukan solusinya akan seperti apa. Nah, itu akan kita bisa kelola isu-isu tersebut untuk melakukan follow up. Jadi seperti itu sedikit gambaran mengenai sistem distribution. Nah, mungkin nanti untuk pertanyaan dan lain-lain mungkin bisa disampaikan setelah penyampaian dari Pak Yoko. Mungkin gambaran dari saya seperti itu. Harapan saya nanti akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan interaktif. Saya harapkan seperti itu, adik-adik dari mahasiswa, boleh secara teknis technical atau boleh yang non technical, mungkin nanti ini akan jadi satu kesempatan bagus kita untuk berinteraksi. Jadi terima kasih semuanya atas waktunya. Mungkin untuk selanjutnya, sesi berikutnya, silakan dari Ibu moderator, Bu Ika. Ya, baik. Terima kasih Pak Arief Setiawan, paparannya yang sangat menarik ya. Ini agak ke arah electrical ya. Mungkin untuk mata kuliahnya sendiri di ELINS, karena ini arus kuat ya Bapak ya, itu tidak diakomodir di mata kuliah kita di ELINS gitu. Tapi ini hal yang sangat menarik sekali ya, karena kita bisa belajar dan mendapat gambaran nantinya itu ke depan itu kita tidak selalu inline pekerjaannya dengan apa yang kita ini ya kita pelajari saat di kuliah gitu ya. Namun seperti Pak Arief ini bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para lulusan S1 sini ya, membuat sebuah perusahaan ini sangat inspiratif sekali. Baik, terima kasih Pak Arief. Selanjutnya nanti pertanyaan mungkin setelah paparan dari pemateri kedua nanti kita kumpulkan di akhir begitu ya. Selanjutnya adalah paparan dari Bapak Suharyoko ya. Bapak Suharyoko ini adalah automation specialist. Beliau juga adalah lulusan dari ELINS tahun 1991 sampai 1996. Kemudian untuk working experience-nya tahun 1996 sampai 1997 itu bekerja di PT El Nusa Geoscience sebagai instrumen engineer. Kemudian tahun 97 sampai 2011 itu di PT Wif Gasindo Dinamika Instrument Engineer.
engineering, kemudian di sini sebagai production division manager ya. Ini jabatan terakhirnya. Kemudian 2011 sampai 2012 itu di PT Schneider Indonesia as a project manager. Kemudian 2012 sampai 2014 itu di PT Orion Nusantara sebagai workshop manager. Kemudian tahun 2015 sampai 2021 itu di PT Integra Otomasi sebagai branch manager. Kemudian tahun saat ini itu beliau bekerja di PT JA Parama. Nah, beliau akan menyampaikan materi tentang SCADA dan otomasi. Monggo kepada Bapak Suharyoko, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya bisa didengar, Ibu? Cek. Ya, terdengar, Pak. Nggih, terdengar. Nggih. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ani selaku Kepala Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, mungkin sudah tidak di tempat sekarang. Kemudian kepada yang kami hormati juga Bapak Agus Harjoko selaku Kepala Lab Elin. Tak lupa kepada Bapak dan Ibu dosen yang barangkali berkenan hadir di acara ini. Tak lupa kepada Bu Ika selaku moderator di acara ini. Kepada Mas Eko selaku penggagas acara yang luar biasa ini. Terima kasih atas ide-idenya. Tak lupa kemudian kepada adik-adik mahasiswa dan juga mungkin peserta yang di luar mahasiswa. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur bahwa pada kesempatan ini kita bisa bertemu. Pada kesempatan ini kami coba untuk sharing sedikit dari pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan selama berkecimpung di dunia otomasi. Mungkin tadi sudah disinggung sedikit. Saya adalah alumni dari Elin, masuk kuliah pada tahun 1991, kemudian lulus pada 1996. Saya juga teman dari seangkatan dari Pak Arief, jadi dulu kita juga kuliah bersama, main bersama, dan juga kebetulan bidang kerjanya juga saling bersentuhan sampai saat ini. Untuk tempat tinggal, saya jauh dari kampus, saat ini saya ada di daerah Pandega Marta, kira-kira 1 km dari kampus. Nanti barangkali berkenan untuk mengobrol, diskusi, silakan saja mampir ke rumah, pintu dibuka lebar. Oke, pada kesempatan ini saya akan coba sharing pengetahuan saya mengenai SCADA system. Oke, next. Slide. Untuk agenda di hari ini akan coba saya paparkan mengenai SCADA system. Jadi dimulai dari revolusi industri, kemudian juga nanti akan coba saya paparkan sedikit mengenai sejarah perkembangan dari otomasi dan SCADA secara umum. Kemudian nanti kita akan bicara mengenai SCADA, apakah SCADA itu ya. Kemudian nanti yang terakhir kita akan melihat ke depan SCADA itu seperti apa. Silakan next slide. Oke, untuk di dunia sampai saat ini sudah terjadi apa yang kita sebut sebagai revolusi industri. Revolusi industri dimulai dari 1.0 sampai 4.0 yang sekarang sedang kita hadapi dan kedepannya akan menuju ke revolusi industri 5.0. Selanjutnya slide. Nah, kita akan coba mereview lagi apakah yang terjadi dengan revolusi industri. Dimulai dari revolusi industri
1.0. Nah, itu terjadi sekitar tahun 1780. Jadi apa yang terjadi pada saat itu adalah terjadinya apa yang disebut dengan mekanisasi, ya. Mekanisasi ini terjadi setelah ditemukannya teknologi untuk uap, ya, steam power, yang mana itu akan menyebabkan perubahan radikal di dalam industri. Ya, jadi dari dulu yang industri adalah memakai tenaga manusia, itu sekarang tenaganya digantikan dengan tenaga uap dan tenaga air, yang mana itu menyebabkan efisiensi yang meningkat drastis. Kemudian pada tahun 1870, terbukalah namanya yang kita sebut sebagai revolusi industri 2.0. Apakah pencetusnya? Pencetusnya adalah dengan ditemukannya energi listrik, ya. Kemudian juga ditemukannya mesin berbahan bakar fosil. Fosil bisa berupa bensin atau diesel. Nah, dengan ditemukannya tenaga listrik ini, industri semakin menjadi efisien karena mesin-mesin menjadi semakin kecil, cukup dengan menggunakan motor listrik yang kecil bisa menggerakkan peralatan. Dan kemudian juga ditemukannya cara produksi yang lebih efisien, yaitu dengan ditemukannya assembly line atau ban berjalan. Ya, ini dimulai oleh Henry Ford yang menggunakan cara ini sehingga sekian detik dari pabriknya bisa keluar mobil yang bisa segera sampai ke masyarakat untuk dipasarkan. Nah, itu kemudian disusul lagi dengan yang namanya revolusi industri 3.0. Apakah yang terjadi di revolusi industri ini adalah ditemukannya otomasi, ya. Dengan ditemukannya otomasi, maka pekerjaan yang dulunya manual sekarang bisa dikerjakan dengan secara otomatis. Di mana yang memicu hal ini adalah dengan ditemukannya komputer, ya. Komputer semakin menjadi barang yang kecil, ya. Dan juga didukung oleh teknologi elektronik yang semakin maju. Jadi ini kemudian akan memacu adanya revolusi industri 3.0. Dan ini terjadi sekitar tahun 1970. Kemudian berkembang terus otomasi ini, maka muncullah yang kita sebut, yang sedang kita alami sekarang, yaitu adalah revolusi industri 4.0. Apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah semua data semakin transparan dengan ditemukannya teknologi internet yang semakin maju. Jadi di setiap titik di bumi mungkin sekarang sudah bisa dijangkau oleh sinyal internet. Inilah yang kita maksud dengan industri revolusi industri 4.0. Dan untuk kedepannya nanti akan muncul yang kita sebut sebagai revolusi industri 5.0, di mana teknologi akan semakin berkembang sehingga seperti manusia dan mesin itu akan kayak semakin menjadi satu. Kemudian mesin mempunyai kepintaran yang semakin bertambah. Jadi mungkin nanti teknologi artificial intelligence akan semakin maju, machine learning akan semakin maju sehingga proses produksi menjadi semakin mudah. Jadi itu kira-kira nanti, ya, mungkin tahun 2000 berapa, ya, 2035 gitu, mungkin sudah mulai menuju ke industri revolusi industri 5.0. Oke, next slide. Oke, kemudian kita menginjak ke dunia otomasi, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang
di dunia otomasi itu ada dua jenis proses ya yang dilayani oleh dunia otomasi, yaitu yang berupa proses analog yang sebelah kiri ya, dan kemudian di lain sisi ada yang diskrit. Jadi kalau kita definisikan, yang proses itu adalah berupa sinyal-sinyal analog. Sinyal-sinyal analog, dan di situ ada namanya proses closed loop control. Untuk proses diskrit, itu sinyalnya berupa angka 0 atau 1 saja. Jadi fast atau truth. Nah, di sebelah kiri kita lihat itu untuk marketnya, itu untuk yang banyak memakai sinyal analog itu pertama adalah di energi, kemudian di refinery atau di kilang, kemudian di chemical plant ya. Kemudian di oil and gas, kemudian di pulp and paper. Kemudian kalau kita lihat dari kanan tuh yang memakai teknologi discrete itu adalah di elektronik, kemudian di otomotif, di food beverage, kemudian di farmasi, kemudian di mineral, metal, dan mining. Oke, next slide. Nah, ini adalah sesuatu yang selalu menjadi pertanyaan kalau di dunia otomasi. Kita mau memilih DCS atau PLC. Mari kita lihat bagaimana mereka historinya. Oke, next. Nah, kalau kita berbicara PLC, PLC itu muncul pertama kali secara historical ya, itu di tahun 1968. Sebagai pionernya adalah brand Modicon pada saat itu. Jadi fungsinya pada saat itu dia adalah untuk menggantikan proses kontrol yang dilakukan oleh relay yang berupa discrete. Di mana pada saat itu yang banyak memakai untuk discrete control adalah di industri otomotif. Kemudian tipikalnya adalah scan time-nya itu adalah sangat cepat, yaitu sekitar 20 milisecond. Kemudian untuk programming-nya pada saat itu masih memakai ladder logic. Kemudian untuk sifatnya adalah open. Nah, di sisi kanan bawah itu adalah dari brand atau manufacturer yang besar. Itu ada Schneider, ada Siemens, ada Rockwell. Itu dari dunia barat semua. Kemudian dari Jepang ada Mitsubishi dan Omron. Next slide. Oke, di sisi kiri kita perkenalkan anak ada namanya mulai muncul namanya DCS ya, atau Distributed Control System. Itu mulai muncul pada tahun 1975. Di mana pionirnya adalah Honeywell. Ini perusahaan dari Amerika. Jadi fungsinya adalah untuk menggantikan proses kontrol yang pada saat sebelum itu dilakukan oleh pneumatik atau secara sinyalnya adalah sinyal angin untuk melakukan proses kontrol secara analog. Untuk industri yang biasa memakai ini adalah di refineries atau di kilang minyak. Kemudian scan time-nya ini tidak perlu cepat, itu sekitar 100 milisecond sampai 1 second. Kemudian untuk programming-nya memakai yang namanya function block. Dan sifatnya proprietary atau tertutup. Jadi biasanya hanya bisa dilakukan oleh pabrikan untuk melakukan konfigurasi dan programming. Oke, pemain besarnya adalah Honeywell, ABB, kemudian Emerson, Invensys, Yokogawa dan Siemens. Jadi Siemens mempunyai DCS dan PLC. Jadi kalau kita lihat nih sekilas ya, zaman dahulu itu kedua sisi ini PLC dan DCS itu kelihatannya berkompetisi ya. Di mana kalau kita lihat di bawah itu, kalau yang merah itu adalah pangsa pasarnya itu untuk
DCS itu cenderung yang ke arah kiri, jadi energi, refinery, chemical, oil and gas, pulp and paper, water, ya. Kemudian untuk sebelah kanan itu adalah pangsa pasar dari produk PLC, ya, mulai dari elektronik, otomotif, food beverage, farmasi, di mining, ya, itu banyak memakai PLC. Okay, next. Jadi kalau kita lihat dari sisi PLC ini, ya, jadi mereka mengalami evolusi dari PLC. PLC cenderung berevolusi untuk menjadi suatu sistem hybrid. Jadi kemudian untuk selanjutnya biasanya memakai PLC existing, ya, yang lama sebagai controller. Kemudian cenderung menjadi open IO field bus, ya. Kemudian ada tambahan PC untuk sebagai operator interface. Kemudian memakai software SCADA. SCADA sebagai alat operator interface. Kemudian networking, jadi memakai standar network Ethernet untuk kontrol networknya. Kemudian untuk komunikasi protokol memakai OPC. Kemudian ada tambahan lagi akhir-akhir ini adalah menggunakan database untuk menyimpan dari konfigurasi dan data sekaligus. Next. Jadi mau tidak mau dengan semakin berkembangnya teknologi, antara DCS dan PLC itu sekarang cenderung untuk saling bertemu, ya. Jadi apa keuntungannya kalau pakai PLC sekarang adalah tidak ada hardware yang spesifik atau proprietary. Jadi sekarang semuanya cenderung ke open. Kemudian I/O sekarang ada di bus. Kalau dulu I/O nempel di CPU, sekarang I/O bisa nempel di network, di bus, ya. Kemudian secara de facto operating system Windows adalah menjadi basis dari semua teknologi, ya. Baik DCS maupun PLC sekarang cenderung memakai Windows sebagai operating systemnya. Kalau zaman dahulu DCS mungkin memakai Unix sebagai operating systemnya, tapi dengan berkembangnya teknologi Windows semakin maju, sekarang hampir dikata Unix sudah sangat jarang dipakai sebagai operating system di dalam sistem DCS. Kemudian dengan berkembangnya teknologi juga GSM, maka diperlukan untuk tampil juga di handphone. Jadi terjadilah mobility. Kemudian datanya disimpan di cloud, seperti itu. Next. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi PLC, dulu PLC yang sebelah kiri itu adalah berupa hardware relay, ya, namanya itu. Kalau kita lihat itu dimensinya segitu besarnya. Nah, sekarang cukup digantikan dengan satu atau dua modul PLC seperti yang sebelah kanannya. Jadi ini adalah evolusi dari PLC. Next. Oke, kita lihat lagi, kita review lagi. Jadi ini adalah timeline, ya, dari perkembangan dari PLC. Dimulai tahun 1970, ini ada the father of PLC, ya, bapaknya PLC. Itu adalah namanya Marley. Marley ini adalah yang menemukan PLC dengan merek Modicon di tahun 1970. Kemudian dia membuat PLC yang disebut dengan Modicon 184 model. Tak lama kemudian dari yang merah itu adalah Allen Bradley atau Rockwell Automation juga pada saat yang bersamaan juga dia menciptakan PLC yang disebut dengan tipe 1774. Kemudian disusul lagi tahun 75, masih biru itu Modicon mengeluarkan model yang baru yaitu tipe 284 atau 3 dan 384.
Kemudian PLC Alan Bradley juga tidak mau ketinggalan. Setelah itu dia juga memperkenalkan PLC yang modelnya adalah rack-based, jadi modular. Kalau dulu satu PLC besar dengan I/O-nya, maka Alan Bradley memperkenalkan PLC yang bisa dipasang secara modular di rack-nya. Kemudian dari sisi Modicon juga mengeluarkan teknologi baru untuk komunikasi dengan protokol Modbus, ya. Modbus sampai saat ini menjadi secara de facto itu adalah menjadi standar industri, protokol industri di dalam dunia PLC sampai saat ini. Next. Kemudian tidak kalah kemudian dari Alan Bradley, kemudian juga mulai memperkenalkan remote I/O. Ya. Jadi dengan diperkenalkannya remote I/O, maka kemampuan PLC semakin berkembang. Jadi dari cuma puluhan, ratusan, sampai bisa ribuan I/O yang bisa dikonek ke dalam satu sistem. Nah, kemudian menjelang tahun 1985, ini Siemens dari tanah Eropa juga tidak mau ketinggalan. Dia mengeluarkan PLC yang namanya Simatic S5. Ini adalah PLC pertama dari Siemens yang memakai 4 CPU dan menjadi lebih advance lagi aplikasinya yang bisa ditangani. Ya, nah, ini berkembang terus antara Modicon, Siemens, dan Alan Bradley saling berusaha untuk menampilkan teknologi yang terbaru sampai sekarang. Next. Kemudian ada juga mulai di tahun menjelang tahun 1990, itu dari Alan Bradley mulai memperkenalkan operator interface, jadi berupa layar LCD yang kecil ditempelkan di panel. Jadi itu adalah dari Alan Bradley yang pertama kali memperkenalkan. Dari sisi Siemens juga dia memperkenalkan PLC yang lebih kecil secara size, yaitu dengan Simatic S7, tapi dengan kemampuan yang melebihi PLC sebelumnya. Kemudian dari sisi Modicon mulai memperkenalkan PLC Quantum yang mana itu adalah menjadi produk andalan sampai sekarang ya, masih banyak PLC Quantum yang ada di lapangan. Kemudian selanjutnya PLC semakin kecil, ya. Jadi seperti Alan Bradley mengeluarkan PLC yang namanya Micrologic, ya. Jadi untuk mesin, aplikasi di mesin, mereka akan memperkenalkan PLC Micrologic karena kecil banget, jadi bisa dimasukkan ke mesin-mesin yang kecil. Kemudian juga di industri robotik, ya. Industri robotik itu juga memerlukan kontrol yang spesifik, maka diperkenalkan namanya motion control. Jadi dengan berkembangnya PLC sebagai dari seta otak dari automation, maka diperlukan adanya standarisasi programming bahasa pemrograman. Maka organisasi IEC memperkenalkan namanya standar 61131 yang mengatur bagaimana programming dilakukan, bagaimana bahasa programming. Jadi muncullah nanti namanya standar untuk ledger, kemudian ada standar untuk function block, ya. Kemudian ada standar untuk sequential function chart atau SFC.
ada standar bahasa untuk instruction list, ada standar untuk structure tag. Jadi dengan adanya standar ini, maka walaupun berbeda vendor atau merek, tapi untuk bahasa pemrogramannya adalah tetap sama. Yang berbeda mungkin formatnya, tapi tetap nanti secara basicnya sama. Itu yang diharapkan dari adanya standarisasi programming language. Ya, untuk selanjutnya mungkin ganti ini ya, ganti slide. Silakan. Untuk panitia ganti slide ini sudah bisa. Slide yang kedua. Oke, Mas Randy mungkin bisa yang part selanjutnya ya. Oke, untuk part yang kedua ini kita akan coba melihat contoh kasus dari PLC yang dulunya Modicon ya, sekarang sudah dibeli oleh Schneider. Jadi kalau kita lihat historinya tahun 1972 ini dari bawah, yang bawah itu adalah dari PLC Modicon, yang atas itu adalah dari Telemekanik. Ya, kalau kita lihat historinya maka seperti ini perkembangannya. Yang pertama itu dari brand Modicon mengeluarkan tipe 384, 484, 584, kemudian 984. Kemudian mulai di tahun 1990 dikeluarkan nama produknya yang series Quantum. Untuk Telemekanik di salah satu sisi itu dia mengeluarkan seri 0, seri 7, kemudian seri Premium. Nah, pada tahun 90-an ini kedua brand ini dibeli oleh Schneider. Nah, oleh Schneider ini digabungkan programmingnya. Kalau dulu PLC Premium dengan nama programmingnya itu PL7, kemudian untuk Quantum itu memakai konsep atau Provok, semuanya dijadikan satu, yaitu menjadi programming lanjutnya menjadi Unity, namanya Unity Pro. Nah, setelah dipegang oleh Schneider, maka sekarang kedua merek itu dileburkan dari sisi teknologi menjadi yang disebut M580. Next. Next. Nah, kalau kita lihat ini, jadi sekarang yang terbaru adalah seperti ini. Jadi oleh Schneider, mereka membagi PLC itu menjadi 4 ya. Jadi dari small, medium, large. Sorry, menjadi 3. Jadi small, medium, dan large. Untuk small, general purpose, ini ada PLC kecil namanya M221 atau Zelio dengan programming software-nya itu adalah Summation Basic. Kemudian yang tipe atasnya ada M27662 itu memakai Summation Expert. Kemudian kalau tipe yang last-nya itu ada M340, M580 dan ada M580SB. Ini adalah untuk yang redundant system. Jadi kalau kita lihat ini yang paling bawah itu untuk mesin atau aplikasi kecil, nanti sampai kemudian ke yang paling kanan itu untuk proses-proses yang besar atau continuous process. Oke, next. Jadi seperti ini adalah PLC sekarang bukan disebut sebagai PLC untuk arahnya. Jadi sekarang namanya programmable automation controller. Jadi seperti ini ya. Next. Oke, ini kita lihat sekilas saja. Ini sekedar untuk memperkenalkan. Nanti kalau untuk lebih jelas nanti bisa dilihat di slide-nya ya. Karena waktunya kita juga terbatas. Next. Oke, next. Ya, ini adalah untuk programming software-nya. Jadi teknologinya sekarang ini adalah seperti ini. Jadi namanya Unity Pro.
Ini sudah ada library-library. Jadi untuk programming sekarang sudah mudah ya, tinggal menarik dari library dengan fungsi-fungsi yang khusus. Jadi dengan begini nanti terjadilah apa yang kita untuk engineering-nya menjadi lebih cepat, dari time saving. Dari sisi debug juga lebih mudah. Kemudian untuk expandable juga, jadi bisa dipergunakan lagi. Ya. Kemudian bisa untuk 5 language, bisa 5 language seperti tadi, ladder, bisa function block, bisa SFC, bisa EL, bisa juga dengan ST. Oke, okay, next. Oke, okay, kita lihat ini adalah next generation, jadi teknologi yang diperkenalkan oleh Schneider. Kalau kita lihat dari paling bawah, itu ada untuk HMI yang kecil-kecil, pakai namanya Maglis. Kemudian Modicon M221. Kemudian ada yang lebih besar lagi, M241. Kemudian ada M251. M258. Kemudian untuk motionnya sebelah kanan ya, itu nanti banyak dipakai di robotik, di otomotif, itu ada LMC 058, 078, jadi itu yang paling besar, itu paling untuk aplikasi-aplikasi yang berat, motion itu pakai yang park drive biasanya. Oke, okay, next. Ya, ya ini coba diperhatikan. Jadi ini adalah untuk motion ya. Motion itu banyak dipakai di otomotif. Oke, okay, next. Oke, okay, next. Nah, jadi begini sekarang kecenderungannya adalah seperti ini ya. Jadi sekarang untuk PLC itu ada di tengah-tengah, di levelnya di tengah ya, di control level, kemudian di bawah ada field device level. Kemudian yang paling penting di era IoT sekarang itu adalah untuk supervisi dan asset management level. Jadi nanti ini untuk kebutuhan dari manajemen untuk melihat proses tidak secara detail tapi secara garis besar dengan melihat dashboard ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi dengan kemajuan teknologi Ethernet sekarang, maka Ethernet sekarang menjadi backbone dari komunikasi. Oke, next. Oke, okay, next. Oke, okay, kita bisa lihat betapa mudahnya sekarang komunikasi. Jadi semua dilakukan secara transparan, tanpa ada batas. Ini zaman dahulu, ini menjadi suatu hal yang susah dengan adanya teknologi yang baru sekarang menjadi lebih baik. Oke, okay, kemudian next slide mungkin, part 3-nya. Oke, okay, next. Oke, okay, sekarang kita beranjak ke SCADA ya. Jadi kita mulai dari pengertiannya. SCADA itu adalah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Jadi SCADA itu adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang mengumpulkan data dan melakukan analisa data tersebut secara real time. Yang mana kemudian data tersebut dipergunakan untuk melakukan kontrol terhadap peralatan dan fasilitas tersebut. Yang mana fasilitas tersebut mengandung bahan atau kejadian yang bersifat kritikal dan sensitif, jadi harus segera ditangani. Sistem SCADA pertama kali dipergunakan pada tahun 1960 dan sekarang menjadi
kesatuan yang tidak terpisahkan dari semua industrial plant dan fasilitas produksi yang ada di dunia industri. Jadi bisa dibilang bahwa sampai sekarang di setiap pabrik, di setiap manufaktur pasti tersedia SCADA. Ya. Oke, next. Jadi ini adalah gambaran secara umum mengenai sistem SCADA ya. Next. Oke, di sebelah kanan, jadi SCADA itu dimulai dari sebelah kanan, jadi ada namanya kita sebut sebagai end device. Jadi end device ini yang bertugas untuk membaca data real dari lapangan, ya, yang bisa berupa tekanan, suhu, flow rate, ya. Kemudian kalau electrical tadi Pak Arief itu membaca arus, membaca tegangan, gitu ya. Nah, kemudian data ini kemudian dikirimkan ke data konsentrator, ya. Data konsentrator bisa melalui WiFi, sampai sekarang itu banyak yang teknologi WiFi atau wireless yang tersedia, ataupun masih memakai kabel secara tradisional. Oke. Di data konsentrator ini, semua data dikumpulkan, kemudian diatur penempatannya. Nanti kemudian melalui communication network, data tersebut dikirimkan ke SCADA software. Next. Jadi sebelah paling kiri itu adalah, mungkin balik dulu. Oke, sebelah kiri itu adalah SCADA software. Jadi ini adalah gambaran lengkap mengenai sistem SCADA ya. Jadi ada mulai dari end device, data konsentrator, kemudian lewat komunikasi data dikirim ke SCADA software. Oke, next. Kita bicara mengenai end device. Jadi end device itu bisa berupa analog instrument. Jadi dia akan membaca parameter-parameter dasar dari suatu proses. Bisa berupa suhu, tekanan, level, flow, dan lain-lain. Biasanya sinyalnya yang paling umum di dunia industri itu adalah dari besaran fisik, misalnya suhu, 0 sampai 200 derajat Celcius itu dikirim dalam bentuk sinyal 4 sampai 20 mA atau tegangan 0 sampai 10 volt. Nah, kemudian sinyal yang kedua biasanya adalah berupa digital instrument. Jadi biasa berupa switch ya. Switch misalnya ada temperatur switch, flow switch ya. Ada flow switch, ada mungkin ada tombol-tombol ya. Ada selector switch, ada push button. Jadi sinyalnya berupa on dan off saja. Kemudian ada juga instrumen yang sudah analitik biasanya. Itu datanya banyak sekali. Jadi tidak mungkin untuk dikirimkan satu persatu. Sehingga untuk tersebut datanya harus diakses lewat komunikasi data. Jadi dari situ nanti akan dipergunakan beberapa macam pilihan ya yang sekarang ada di industri, yaitu mungkin bisa pakai Modbus RTU yang serial, kemudian untuk Modbus TCV kalau lewat Ethernet, kemudian ada juga teknologi Fieldbus, kemudian ada teknologi Hard ya, kemudian ada Profibus DP, ada Profinet, ada DeviceNet and Open ya, banyak sekali. Banyak sekali kemungkinan yang bisa kita implementasikan di lapangan, sesuaikan dengan kemungkinan besar dengan PLC ya. PLC-nya apa biasanya yang tersedia komunikasinya, kemudian nanti kita pilihkan protokol yang sesuai di sisi device-nya. Dan sekarang yang menjadi tren juga adalah dengan menggunakan wireless instrument. Oke, okay, next. Kemudian di sisi data konsentrator tadi, itu adalah berfungsi untuk mengumpulkan data dari end device, dan dia juga menyediakan port komunikasi ke SCADA software. Jadi bisa berupa PLC, bisa berupa DCS, bisa berupa RTU atau remote terminal unit,
atau bahkan yang mungkin yang hanya sekedar remote I/O, jadi di situ tidak ada CPU-nya, jadi dia memang betul-betul bertugas untuk mengumpulkan data saja dan tidak bisa melakukan logic. Next. Kemudian kita lanjutkan untuk setelah dari data konsentrator, maka data tersebut perlu dikirimkan ke SCADA software. Jadi di sini kita kalau kita analogikan itu kayak seperti kita kalau mau bicara ya. Kita bicara dengan seseorang di tempat lain ya, mungkin di beda ruangan, maka kita bisa menggunakan media yang bermacam-macam. Mungkin bisa pakai handphone, bisa pakai HT, atau cukup pakai WA gitu ya. Jadi itu yang dinamakan dengan communication media. Jadi communication media sendiri bisa bermacam-macam. Dari serial RS-232, 485, 422, bisa juga dengan Ethernet, dengan copper wire maupun dengan FO, bisa dengan Ethernet lihat via Wi-Fi atau GSM. Kemudian kalau zaman dahulu biasanya juga bisa pakai kabel koaksial ya. Kemudian untuk protokol, protokol itu kalau kita analogikan seperti bahasa ya. Jadi tadi kita bicara lewat handphone, itu adalah medianya handphone. Untuk protokolnya adalah bahasanya. Kita bisa pilih memakai bahasa Jawa ya, atau bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris. Nah itu yang kita analogikan sebagai protokol. Nah protokol sendiri secara tradisional itu ada beberapa yang biasa dipakai. Yang paling banyak dipakai biasanya adalah Modbus ya. Modbus bisa dua, yang serial RTU atau yang via Ethernet yang disebut dengan Modbus TCP. Kemudian bisa dengan Profinet. Profinet ini adalah produk dari Siemens yang mengembangkan. Jadi Profibus lewat Ethernet namanya Profinet. Kemudian dari Allen Bradley biasanya pakai Ethernet IP. Kemudian ada juga yang open, opennya ada yang namanya OPC, OPCDA atau data akses ya. Kemudian juga ada yang protokol lain yang bisa dipakai mungkin di electrical itu adalah di memakai DNP3 dan AEC 61850 ya. Kalau DNP3 dan AEC 61850 itu biasa dipakai di electrical karena datanya yang dikirim itu termasuk dengan timestamp ya. Jadi jam berapa data itu diambil itu dikirimkan sampai ke SCADA software. Itu adalah kelebihan DNP3 dan AEC 61850. Kemudian untuk industri 4.0 yang IoT, maka muncul yang baru-baru ini adalah communication protocol yang IoT ready. Yang banyak dipakai sekarang adalah MQTT, ya, kemudian OPC UA, kemudian tadi Pak Arief banyak ZigBee untuk dari sensor ke gateway itu pakai ZigBee, kemudian juga ada yang banyak dipakai itu LoRa atau LoRaWAN, OAP, Z-Wave dan sebagainya. Next. Nah, di sisi akhir itu ada namanya SCADA software atau HMI software yang kita kalau kita sebut beberapa orang menyebutnya sebagai human machine interface software. Jadi fungsi dari software ini adalah mengakses data dari yang tersedia di data konsentrator itu via communication network. Selanjutnya data tersebut akan ditampilkan ke manusia dalam bentuk yang mudah dimengerti. Nah, kemudian fungsi lainnya adalah menyimpan data tersebut ke suatu database. Kenapa perlu disimpan di database? Nanti ada keperluan lebih lanjut untuk analisis ya. Nanti data itu bisa dianalisa lebih lanjut dengan metode-metode statistik itu. Nah, untuk contoh dari SCADA software yang banyak banyak dipakai di dunia industri sekarang, yang pertama itu AVEVA Intouch atau sistem platform. Jadi ini yang mungkin pemain yang terbesar sekarang ini. Dahulu dikenal sebagai Wonderware. Namun sekarang setelah dibeli Schneider, dimasukkan ke anak perusahaannya namanya AVEVA, makanya disebutnya sebagai
Aveva Intox. Kemudian ada juga Aveva Plan Scada atau yang dulu dikenal juga sebagai Cytex Scada. Ini juga sekarang sudah dibeli oleh Schneider. Jadi dua software besar ini sudah dimiliki oleh Schneider ya sekarang ini. Kemudian ada juga yang disebut dengan Iconix ya. Kemudian dari Siemens itu mempunyai juga Scada software namanya WinCC. Kemudian dari Rockwell, Alan Bradley juga mempunyai sendiri produk namanya Vettori Tokyo. Ya. Kemudian GE tidak ketinggalan, dia juga mempunyai software yang namanya iFIC HMI Scada. Next. Nah, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Arief, yaitu mengenai Scada untuk power monitor. Jadi ini dari produk Schneider sekali lagi. Mereka mempunyai satu produk yang namanya Power Monitoring Expert. Jadi ini adalah satu produk Scada software yang memang dikhususkan untuk melakukan monitoring terhadap peralatan-peralatan di panel listrik yang bisa berupa power meter, ya, kemudian breaker, segala macam. Nah, ini juga dia bisa dikombinasikan dengan yang namanya Eco Structure Building. Jadi nanti ada satu Scada juga yang dipakai untuk memonitor kondisi dari building atau bangunan. Itu namanya biasanya kita sebut sebagai Building Automation System atau Building Management System. Jadi ini adalah beberapa varian dari software Scada. Next. Nah, kemudian yang menjadi tren sekarang ini adalah seperti ini. Jadi kalau ini adalah contoh kasus di Schneider ya. Jadi dia biasa bagi menjadi tiga level. Jadi yang paling bawah itu end device-nya sama data konsentrator jadikan satu namanya connected product. Jadi di situ ada bisa berupa PLC, bisa berupa power meter, bisa breaker, UPS segala macam. Ini kemudian akan dibawa datanya ke atas yang disebut sebagai edge control. Jadi di edge control ini adalah Scada software tradisional ya. Jadi di situ Scada software akan melakukan pengumpulan data, dimasukkan ke database, kemudian menampilkan ke operator sebagai dashboard. Nah di sisi paling atas yang biasanya dilakukan di cloud nanti ada namanya untuk analitik dan service. Ya, jadi data yang ada di edge control itu secara rutin nanti bisa dikumpulkan, kemudian dikirimkan ke cloud, nanti akan dianalisa. Ya. Yang melakukan analisa ini adalah mesin ya, bukan manusia lagi ya. Jadi data akan dianalisa oleh mesin. Jadi mereka mempunyai artificial intelligence. Jadi mempunyai algoritma tertentu yang bisa melakukan analisa data. Jadi contoh kasusnya adalah kalau ini untuk memonitor penggunaan power atau metering di panel-panel listrik. Karena di samping mereka bisa melakukan pengukuran data, juga bisa melakukan menangkap event-event alarm yang kalau ada terjadian tertentu yang luar biasa, mereka bisa menangkap. Nah, kemudian oleh si power advisor nanti bisa dianalisa datanya tersebut, sehingga akan muncul secara otomatis adalah advice atau nasihat ya. Nanti dia akan mengatakan ini untuk breakermu yang nomor sekian ini terlalu banyak masalah ya. Ini kamu perlu cek, mungkin perlu dicek apakah ada kerusakan atau ada ketidaknormalan, nanti bisa dilakukan perbaikan atau penggantian seperti itu. Kemudian juga bisa melakukan analisa pemakaian energi, sehingga dia akan melakukan advice bahwa kamu terlalu boros pemakaiannya, sehingga perlu dilakukan sesuatu untuk
menormalkan pemakaian dari yang seharusnya. Jadi seperti itu. Jadi teknologi semakin maju. Jadi untuk data tidak hanya sekedar ditampilkan, tapi juga akan dilakukan analisa lebih lanjut. Dan itu dilakukan oleh mesin. Oke, okay, next. Kemudian yang tidak kalah penting dari dengan adanya IoT ini adalah mengenai cyber security. Jadi ini sangat penting sehingga apa? Sehingga ini harus selalu dilakukan analisa, dilakukan pencegahan supaya nanti bisnis tetap berjalan dengan normal tanpa ada gangguan oleh mungkin hacker atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa melakukan perusakan terhadap fasilitas yang ada di sini. Jadi untuk ini ada standarnya khusus yaitu IEC 62443. Nah, apa yang bisa dilakukan namanya adalah best practice ya. Jadi ada best practice bagaimana supaya meminimalisir dari resiko dari cyber security ini. Yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki dari arsitektur network. Jadi dibikin supaya lebih secure ya. Kemudian salah satu kelemahan Windows itu adalah di Active Directory. Jadi nanti bisa diintegrasikan Active Directory sehingga security-nya menjadi satu dan lebih kuat. Kemudian ada lagi best practice yang biasa dilakukan adalah untuk two-factor authentication. Jadi seperti kita memakai handphone sekarang kan atau aplikasi-aplikasi kan selain kita login juga ada nanti dikirimkan SMS untuk kode-kode tertentu. Jadi tidak login langsung masuk tapi nanti dikirimkan lagi kode untuk melakukan namanya two-factor authentication. Kemudian yang tidak kalah penting yang paling mudah dilakukan adalah dengan melakukan pembagian autorisasi. Jadi untuk manajer hanya bisa melakukan ini. Untuk admin bisa melakukan apa saja ya. Untuk operator terbatas saja cuma untuk bisa melakukan perubahan yang minimal dan sebagainya. Oke, okay, next. Kemudian ada beberapa fitur yang diperlukan untuk suatu proses tertentu ya seperti namanya apa sequence of event recorder. Ini adalah satu fitur yang sangat penting di beberapa proses industri misalnya di pembangkit ya itu sangat penting untuk mempunyai fasilitas sequence of event recorder atau SOE. Jadi fungsinya adalah untuk membedakan alarm. Misalnya muncul trip di suatu pembangkit. Nah, kalau tidak punya sequence of event recorder ini, nanti penyebab tripnya itu biasanya tidak akan diketahui karena semuanya bareng. Semua itu hampir bareng dengan order yang hanya millisecond. Nah, kalau sekadar punya fitur ini, SOE, dia bisa melakukan pembedaan sampai order millisecond. Nah, ini disebut dengan sequence of event SOE recorder. Jadi software itu harus mampu menangkap event sampai ke millisecond. Itu adalah satu fitur penting terutama di pembangkit. Kemudian fitur yang penting lagi adalah timestamp data. Jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa protokol itu yang mempunyai kemampuan seperti itu. Jadi kalau normal, biasanya kalau sekadar software normal itu dia memakai timestamp itu dari komputer. Jadi ketika data datang ke komputer dia akan melakukan timestamp data tersebut. Tapi ini adalah sudah sangat terlambat. Jadi kadang diperlukan itu timestamp itu dimulai dari device yang mencetuskan alarm tadi ya. Mungkin dari breakernya kemudian masuk ke satu alat biasanya nama ke protection relay ya, biasanya ke protection relay. Dari relay itu tersebut adalah
nanti akan dikasihkan tambahan data berupa timestamp, jadi tanggal dan jam berapa dia muncul. Nah, itu dibawa sampai ke SCADA, ditampilkan di sequence of event-nya. Jadi seperti itu hubungannya. Kemudian ada satu fitur lagi yang khusus yang biasa dipakai di farmasi dan food beverage. Itu adalah compliant dengan FDA 21 CFR Part 11. Jadi ini adalah satu fitur yang diperlukan di food beverage untuk melakukan tracking ya. Kalau ada kesalahan di satu, misalnya ada batch minuman misalnya sampai terjadi keracunan, maka nanti dia perlu akan melakukan tracking ya, tracking. Nah, itu yang disebut dengan compliant dengan FDA 21 CFR Part 11. Jadi di peraturan dari FDA 21 CFR Part 11 ini ada satu rule yang harus dipatuhi oleh SCADA. Jadi misalnya ada perubahan set point, itu harus tercatat oleh siapa dan kapan, seperti itu. Kemudian ada perubahan konfigurasi PLC, itu juga harus ada logernya. Jadi seperti itu. Jadi dari sisi konfigurasi berubah maupun pada saat operasional berubah, itu harus selalu ada pencatatannya atau logernya. Nah, itu next. Mungkin ganti ini ya, ganti oke, mungkin karena waktu mungkin tidak cukup, nanti yang part 4 itu sebetulnya adalah untuk studi kasus saja. Jadi sekarang ini bahwa SCADA selalu berkembang. Jadi salah satu yang menjadi concern dari SCADA sekarang adalah supaya operator lebih aware terhadap kejadian di lapangan. Itu namanya SA atau Situational Awareness. Jadi sekarang SCADA, semua software SCADA akan menuju ke itu. Jadi untuk grafik-grafik yang terlalu rame sekarang cenderung tidak dipergunakan, tapi lebih cenderung dengan memakai grafik yang lebih sederhana, dengan warna yang mungkin monoton ya, tapi ketika terjadi sesuatu kejadian yang luar biasa, itu warna yang cerah akan muncul untuk memaksa operator supaya lebih aware terhadap situasi di pabriknya, seperti itu. Mungkin dari saya begitu dulu, mengingat waktu. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Bu Ika. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuko atas paparan materinya. Sangat menarik sekali ya, ini bidang yang apa, instrumen engineer ya, di sini sangat related dengan aliens, begitu pula dengan materi sebelumnya dari Pak Arif tadi juga IoT ya, dengan adanya internet sekarang electrical power itu juga bisa di dikombin menggunakan sensor untuk pendeteksinya, kemudian internet yang juga itu related dengan apa yang dipelajari oleh para mahasiswa di Dike. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nanti silahkan teman-teman semua di sini, Bapak Ibu, menyampaikan pertanyaannya, boleh langsung open mic. Nanti open mic untuk menyampaikan pertanyaannya, atau silakan bisa ditulis di chat. Pertanyaannya tidak terbatas tentang materi yang disampaikan oleh kedua pembicara, juga boleh di luar itu. Monggo dipersilahkan kepada teman-teman mahasiswa semua serta Bapak Ibu. Mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Jetri. Pak Yoko, boleh lebih detail
tidak di ekostrukturnya. Itu yang pertama yang ada di kolom chat ya, ini di sini. Monggo teman-teman mahasiswa mungkin bisa langsung open mic. Moderator izin bertanya, monggo Pak. Oh iya, baik, silakan sebutkan namanya, kemudian dari mana, prodi apa misalnya, kemudian silakan disampaikan pertanyaannya Mas. Monggo. Ya, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya Fizumar Setiawan dari prodi S1 Elektronika dan Instrumentasi, sorry. Sekarang semester 5. Ingin bertanya untuk Pak Haryoko. Ya. Jadi tadi kan untuk sistem SCADA sendiri tadi sudah menggunakan artificial intelligence untuk mengolah data dan kalau ada error tuh penanganannya bagaimana begitu. Pertanyaan saya, apakah masih diperlukan operator untuk memantau seperti kesalahan itu atau sudah bisa diotomasi full oleh AI, Pak? Mungkin seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Mas, atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja, nggih. Oke, untuk pertanyaan mengenai SCADA ada dua ya, tadi dari Mas Cetri ya. Mas Cetri bertanya mengenai EcoStruxure. Jadi ini banyak sekali bahan untuk EcoStruxure. Jadi kalau memang berkenan lebih lanjut, karena kalau disampaikan di forum ini mungkin tidak waktunya ya, tidak memungkinkan. Mungkin nanti bisa japri aja ke saya. Nanti untuk bahan-bahannya bisa saya kasihkan untuk yang lebih detail ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua ya mengenai apakah dengan adanya artificial intelligence, apakah operator masih diperlukan gitu kan. Jadi gini, kalau dalam dunia proses itu ada beberapa tingkatan ya. Tingkatan yang otomatik ya biasanya itu bisa dilakukan oleh logic di dalam PLC. Contoh kasus, kalau misalnya ada tangki dengan level tertentu ya, misalnya kita sudah menentukan levelnya itu biasanya ada 4 kalau di industri. Jadi level low-low, level low, level high, level high-high. Jadi untuk proses normal sebetulnya di tangki itu yang dipergunakan adalah level low dan high. Itu adalah yang biasa dihandle oleh PLC. Jadi dia akan misalnya mematikan pompa ketika levelnya low, karena kalau sampai levelnya di bawah low dia bisa masuk angin gitu ya. Kalau level high dia otomatis hidup, karena kalau dia tidak hidup nanti bisa tumpah fluidnya gitu kan. Nah, ini ada kasus mungkin terjadi malfunction di pompanya sehingga misalnya seharusnya dia sudah mulai memompa itu tidak segera memompa. Nah, ini yang ini adalah peran dari operator sebetulnya. Ya. Untuk artificial intelligence tidak sampai ke situ biasanya. Dia akan melakukan analisa secara keseluruhan terhadap plan, tidak ke satu titik tertentu seperti itu. Jadi ya lebih mungkin artificial intelligence-nya itu untuk mengukur efektivitas dari pabrik itu secara keseluruhan. Jadi bukan di dalam satu bagian instrumentasi seperti itu. Jadi itu ya jawaban dari saya. Mungkin kalau kurang jelas bisa dipertanyakan lagi. Saya kembalikan ke Bu Ika. Ya, baik. Terima kasih Pak Yoko atas jawabannya. Selanjutnya di sini ada yang raise hand, yaitu Pak Yulianto. Ya, kepada Pak Yulianto dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bu Ika. Saya mungkin bertanya ke Pak Arief Setiawan, Mas Arief ya. Paparannya menarik di mana tadi mengenai distribusi energi. Saat ini kan memang kita lagi cukup besar lonjakan kebutuhan energinya. Saya mungkin mau tanya, apakah bauran yang sekarang lagi pengen seperti energi baru terbarukan itu sudah cukup dominan ya? Dalam hal ini kita kan lagi lihat bahwa banyak sekali kebutuhan energi. Apalagi ke depan kayaknya semuanya akan dikonversi pakainya listrik gitu ya. Ya sekarang misalnya kayak kendaraan juga sudah mulai rame, mulai butuhnya energinya sudah bentuknya listrik langsung gitu. Nah itu satu. Yang kedua, apakah distribusi yang tadi itu akan disiasati dengan yang modelnya mikro pembangkit ya. Jadi bisa misalkan
di rumah-rumah atau apa sudah mulai bisa menyediakan sendiri. Apakah saatnya sekarang sudah cukup ideal untuk bisa memulai energi-energi itu didistribusikan, istilahnya setiap tempat itu sudah bisa memproduksi sendiri. Sehingga mungkin itu mengurangi juga proses distribusi yang sangat panjang tadi itu ya. Jadi kalau ini kan langsung ke titik pembangkitnya dan pemakainya itu dekat gitu. Mungkin itu aja, Bu Ika. Terima kasih. Oh ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Yulianto. Mungkin dari apa tanggapan dari Pak Arief atau nanti dari Pak Yoko juga, monggo. Mohon maaf tadi agak terputus di awalnya karena koneksi agak kurang bagus. Mungkin saya hanya nangkep di apa namanya potensi dari listrik yang diproduksi oleh apa namanya individu-individu ya atau rumah atau energi alternatif sehingga memudahkan sistem distribusi. Mungkin di awalnya ada pertanyaan yang saya kepotong tadi. Bisa di tambahkan Bu Ika. Iya Pak, tadi pertanyaannya untuk bagaimana kalau di awal tadi tentang tanggapan Bapak kalau saat ini kan apa sumber energi itu semuanya tentang di listrik ya untuk distribusi power distribution-nya. Nah, itu mengenai perkembangan ini bagaimana menurut Pak Arief sendiri? Oke. Jadi kalau dari sistem distribusi sendiri sampai ke konsumen itu lebih cenderung ke arah anu Pak Yulianto. Lebih cenderung ke arah politis ya. Jadi kondisi sekarang yang ada di lapangan itu banyak pembangkit yang oversupply. Jadi ambil contoh yang di Kalimantan ya. Di Kalimantan prediksi kebutuhan listrik itu cukup besar beberapa waktu yang lalu. Sehingga banyak muncul IPP, Independent Power Plant, yang dikelola oleh swasta dengan kontrak tertentu, harga per kWh-nya berapa, tetapi setelah diimplementasi setengah jalan, ternyata oversupply. Dan itu PLN menanggung biaya yang cukup besar dari kelebihan itu, karena harus diabsorb. Nah, ini adalah dilema bagi individu-individu yang akan memproduksi listrik, misalnya rumah tangga dia pasang solar panel terus kemudian ekspor ke grid-nya PLN. Nah, sekarang kondisinya aja oversupply. Kalau itu diteruskan, maka ya secara secara bisnis tidak menguntungkan bagi secara bisnis politisnya lebih cenderung ke arah seperti itu. Jadi itu dan kalau kita itu dari satu sisi ya dari sisi politis ya. Kalau dari sisi teknis distribusi lebih banyak terjadi karena kehilangan efisiensi dalam distribusinya misalnya banyak sistem distribusi di kita itu sudah cukup tua sehingga efisiensinya rendah. Kabelnya sudah cukup berusia ya, mungkin sudah puluhan tahun. Terus kemudian switchgear atau panel-panel yang ada di sistem distribusi kita itu juga kebanyakan sudah cukup tua. Artinya banyak yang mungkin sudah puluhan tahun. Karena tuntutan operasional sehingga proses maintenance banyak yang mungkin terlewatkan. Jadi sebenarnya lebih cenderung ke arah kompleksitas dari anu sendiri ya dari sisi kebijakan maupun dari sisi bisnisnya lebih ke arah cenderung seperti itu. Terus kalau sisi yang lain kebijakan dari sisi
stakeholder sendiri untuk membuat power generation alternatif dari rumah-rumah, dari residensial untuk bisa ekspor-impor itu juga masih belum maksimal. Karena apa? Ya karena faktor yang tadi. Faktor apa namanya, kebijakan, sehingga subsidi untuk kita mau membuat apa namanya energi alternatif, solar panel, equipmentnya masih cukup mahal. Kalau murah ya mungkin banyak yang berminat ke arah sana. Saya punya beberapa contoh kasus ya, di industri itu mereka sudah aware untuk energi alternatif dengan solar panel, tetapi itu lebih cenderung ke arah gengsi bahwa mereka menjadi industri yang aware terhadap green energy. Tapi kalau kita bicara soal cost investment-nya, ya tidak akan tidak akan masuk secara hitungan bisnis. Mungkin baru lebih dari 20 tahun itu baru break even point, dan itu secara bisnis yang menguntungkan. Mungkin seperti itu kabaran dari saya. Ya, menarik sekali. Terima kasih, Pak Arief. Mungkin satu penanya lagi ya. Monggo silakan. Mungkin dari teman-teman mahasiswa. Ini ada yang raise hand. Sepertinya ini mahasiswa ya. Mas Pria Luhur. Gih. Monggo silakan open mic langsung. Ya. Baik, terima kasih Bu Ika atas waktunya. Selamat pagi. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Oke, baik. Selamat pagi Pak Suharyoko dan Pak Arief selaku narasumber. Saya Muhammad Priyalur Bambudi, mahasiswa S1 ELINS angkatan 2019. Izin bertanya kepada Pak Suharyoko, di dalam sistem SCADA ini akan meningkatkan SA atau situational awareness bagi operator itu sendiri. Kemudian parameter apa saja yang dapat meningkatkan SA dari operator, sedangkan operator tersebut kan tidak di lapangan secara langsung, seperti itu, Pak. Terima kasih. Oh, ya, baik. Ini ada pertanyaan untuk Pak Suharyoko. Tadi bagaimana ya monggo langsung dijawab saja ya, mungkin. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk konsep SA ini sebetulnya adalah untuk mengurangi kompleksitas dari tampilan display di layar PC ya. Jadi kalau zaman dahulu itu display itu dilihat sebagus mungkin ya. Mungkin dengan tampilan 3D gitu ya, dengan warna-warna yang mencolok gitu ya. Tapi akibatnya apa? Jadi akibatnya ketika terjadi alarm yang misalnya mungkin hanya titik kecil merah kelip-kelip gitu ya. Itu operator tidak kelewat memperhatikan karena itu tertutup dengan keindahan dari displaynya, sebetulnya seperti itu. Jadi yang terjadi adalah seperti itu. Jadi oleh karena itu yang menjadi trending sekarang untuk dari vendor-vendor dari SCADA itu untuk memperkenalkan yang namanya konsep situational awareness. Jadi dengan cara adalah untuk yang tampilan yang tidak perlu dengan warna mencolok itu dihilangkan. Jadi itu. Jadi justru yang menjadi point of interest adalah kalau terjadi alarm, suatu alarm misalnya levelnya high, kalau tidak segera ditangani karena pompanya trip ya, tidak segera ditangani akan tumpah cairan gitu kan, sehingga merugikan produksi atau mencemarkan lingkungan. Maka dibikin grafiknya itu sesederhana mungkin, tidak terlalu mencolok warnanya gitu ya, cenderung monoton. Tapi ketika terjadi alarm itu akan operator pasti akan lihat. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi tidak sampai operator sampai lewat untuk melihat alarm. Jadi seperti itu konsepnya. Kecuali kalau operatornya tidur ya. Ya seperti itu. Jadi itu seperti itu. Jadi konsepnya. Itu adalah yang menjadi kecenderungan ke depan seperti itu. Mungkin begitu jawaban saya. Ya.
Baik, terima kasih Pak Yoka atas jawabannya. Nah, untuk ice breaking ini kita ada 6 door prize. Nah, 3 diantaranya nanti kita ambilkan dari pertanyaan yang terbaik. Kemudian 3 diantaranya kita ada quiz ini. Sebelum beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya, ini saya drop pertanyaannya di link pertanyaannya di chat. Monggo teman-teman mahasiswa, Bapak dan Ibu juga bisa join di quiz ini. Kemudian baik, ini sudah di share screen oleh Pak Aldino ya. Itu bisa silakan login terlebih dahulu menggunakan Gmail ya, menggunakan Gmail, kemudian nanti ketika sudah masuk semua di sini di quiz ini, nanti kita akan start, nanti akan diklik oleh Pak Dino untuk memulai quiznya. Mungkin nanti kalau sudah masuk sekitar 50% lebih ya dari peserta di sini, total 88 orang, itu nanti sekitar 40 mungkin ya, 40 atau 50 orang sudah join ke quiz ini, nanti kita akan bisa memulai quiznya. Kemudian di sana ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman semua, Bapak dan Ibu juga. Nah, sambil menunggu, ini ada pertanyaan Pak dari Mas Christian, yaitu bagaimana kemungkinan IoT dalam melakukan distribusi listrik selain untuk menerima data seperti mengendalikan parameter listrik. Kemudian bagaimana karakteristik sensor yang tepat digunakan pada lingkungan dengan tegangan listrik EHF. Kemudian mungkin ini untuk tadi untuk Pak Arief, kemudian untuk Pak Haryoko di sini, bagaimana sistem kalibrasi pada SCADA, apakah terdapat kekurangan, ini masih terkait AI ya tadi, penerapan AI pada SCADA dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, mungkin sambil peserta mengerjakan kuis di sini, pemateri Pak Arief maupun Pak Yoko bisa menjawab pertanyaan ini. Oke. Oke, saya menjawab yang SCADA dulu ya, Bu ya. J, monggo Pak. Untuk masalah kalibrasi ya, untuk kalibrasi itu biasanya dilakukan di sisi end device ya. Misal saja kita punya sensor tekanan atau pressure. Maka yang biasa dilakukan untuk kalibrasi itu biasanya dilakukan setahun sekali ya. Jadi kita kalau memungkinkan biasanya sensornya kita lepas dari lapangan, kita bawa ke workshop. Nah, nanti di sana akan di simulasi pressure-nya. Jadi nanti ada alat misalnya pakai pompa hidrolik atau pakai tergantung tekanannya ya, pakai hidrolik atau cukup pakai angin atau pakai alat namanya dead weight, itu fungsinya adalah untuk mensimulasikan pressure sesuai dengan range-nya. Misalnya di sensornya itu range-nya adalah 0 sampai 100 PSI. Maka nanti kita butuh alat yang bisa melakukan simulasi pressure sebesar itu. Jadi bisa mengeluarkan pressure 0 sampai 100 PSI. Dan di mana alat itu adalah alat yang calibrated. Artinya alat itu sebelum untuk mengkalibrasi, dia harus dikirimkan ke balai kalibrasi yang berstandar internasional. Di sana akan dikalibrasi dengan alat yang lebih tinggi lagi errornya gitu. Nanti di workshop akan diinjek, biasanya 4 titik ya, biasanya bisa diinjek 0 PSI. Nanti dilihat di outputnya apakah sesuai atau enggak. Nanti kalau tidak sesuai harus di-trim atau dirubah settingnya supaya membacanya sesuai. Jadi ada 4, misalnya 0, 25, 50, 75, dan 100. Jadi nanti ada kriterianya, itu tidak boleh errornya melebihi sekian persen. Seperti itu. Nanti kalau bisa, selama bisa di-trim alatnya, bisa dirubah kalibrasinya, itu akan dirubah. Tapi kalau misalnya
tetap saja tidak bisa membaca sesuai, berarti alatnya rusak, harus diganti dengan yang baru. Jadi seperti itu untuk prosedur kalibrasi yang ada di industri. Seperti itu jawaban saya, Bu Ika. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yoko atas jawabannya. Mungkin selanjutnya dari Pak Arief atas pertanyaan tentang distribusi listrik ya menggunakan IoT ini tadi. Monggo. Ya, ya. Baik. Jadi pertanyaannya bagaimana kemungkinan IoT untuk melakukan distribusi listrik selain menerima data seperti mengendalikan parameter listrik. Jadi, ya, betul. Begini, untuk melakukan apa namanya action dari distribusi itu, skenario dan lain-lain, itu memang kita memerlukan parameter-parameter listrik yang kita ambil dari sistem jaringan kelistrikan ya. Jadi misalnya kalau di parameter kelistrikan yang berkontribusi besar adalah arus, tegangan, frekuensi. Nah, saya ambil contoh misalnya untuk substation pembangkitan ya. Jadi misalnya ada beberapa generator yang akan masuk ke dalam grid. Misalnya ada 4 generator. Nah, itu masing-masing kalau mau masuk ke dalam grid, yang akan diambil datanya adalah tegangan, frekuensi, kemudian fasenya harus sesuai, terus kemudian sudut tegangannya segala macam seperti itu ya. Jadi nanti pada saat salah satu akan masuk ke dalam grid, kita dari parameter itu kita bisa membuat skenarionya apakah seluruh pembangkit itu akan masuk semua untuk menyuplai katakanlah berapa kebutuhan, katakanlah kebutuhannya adalah ambil contoh 1000 kW ya. Yang lain akan masuk kemudian akan menyuplai seluruhnya baik digunakan apa tidak digunakan misalnya, atau hanya berdasar kebutuhan saja, based on load saja. Nah, nanti skenarionya itu bisa diatur dari dari PLC. PLC yang akan mengatur mengontrol skenarionya seperti itu. Jadi itu salah satu kontribusi bagaimana sistem akan melakukan skenario. Jadi skenarionya sudah kita buat akan seperti apa, sinkron based on load atau based on frekuensi. Jadi nanti kalau sudah masuk semua ke dalam grid, frekuensinya berapapun dia tidak pedulikan, atau frekuensinya sudah di set, katakanlah kalau di sistem di Indonesia 50 Hz, ya semua akan mengikuti itu. Kalau frekuensinya salah satu pembangkit tidak bisa mengikuti frekuensinya, dia akan lepas. Nah, parameter-parameter itu yang akan diambil dari masing-masing penyulang dari pembangkit. Seperti itu. Terus kemudian pertanyaannya yang lain. Karakteristik ini, sensor. Karakteristik. Itu yang ini ya, dari Pak Jetri ya, Pak. Oh, kalau ya dari Pak Jetri ini, jika saya memerlukan deteksi tegangan 1500 VDC, ini kemudian atau 750 VDC di 3R saat tidak ada beban, metode apa yang paling efektif dan efisien, Pak? Ini. Pertanyaannya adalah yang saya tanyakan adalah, saya balik bertanya, deteksi apa yang diinginkan dari tegangan 150 volt DC itu? Apakah loss power atau apa? Karena di DC itu tidak sekompleks di tegangan AC. Gitu. Jadi apa yang akan dideteksi dari tegangan itu? Loss power atau apa, mungkin bisa disampaikan? Oh, ini loss power, Pak.
Oh, kalau loss power mudah. Jadi kita tinggal ini aja, menggunakan sensor fault detection aja. Nanti dari fault detection itu akan memberikan dry contact relay. Dry contact relay kalau terjadi loss power ya nanti dry contact-nya akan memberikan sinyal normally open seperti itu yang biasa dilakukan kan kalau di di DC. Jadi DC tidak lebih kompleks daripada AC. Kalau di AC ada fast fault, terus ada ada harmonik, ada power factor seperti itu. Kalau di DC kan lebih simpel seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Arief atas jawabannya. Ini untuk kuis sudah 38 orang yang join. Mungkin bisa kita mulai ya, Mas Dino. Silakan ditekan startnya mungkin. Ya. Nah, teman-teman bisa memulainya ya. Mulai banyak yang menjawab. Oke, okay, time's up untuk yang question. Ya, yeah, question pertama. Question pertama sudah. Nah, sekarang kita masuk ke question yang kedua. Coba 32 yang menjawab ya, 32 yang menjawab. Oh ini Pak Eko ini. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oh bukan, bukan. Oh, saya kira ini Pak Eko. Tidak boleh. Oke. Ya, pertanyaan yang ketiga di sini, di bawah ini adalah tujuan adanya sistem proteksi pada sistem distribusi kelistrikan. Time's up. Ya, kita dapat pemenangnya di sini. Nanti atas nama Eko ya di sini ya, Mas Eko. Di sini mungkin nanti bisa hubungi panitia atau nanti kami akan lihat di bagian presensinya untuk nanti akan kami kirimkan. 1-3 ya nanti pemenangnya karena ada 3 door prize nanti yang direcord di quiz.com tadi nanti kami ambilkan nilai yang tertinggi 1, 2, 3 ya di sini. Baik, sudah mendekati jam 12. Nah, ini sepertinya sudah akan berakhir ya
waktu untuk seminar elektronika dan instrumentasi seri 4 ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk menutup acara kita hari ini. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya ini. Mungkin ke Pak Arief. Pak Arief, apakah bisa diceritakan? Mungkin satu, apa motivasinya Bapak menjadi entrepreneur ya? Berarti pada akhirnya sekarang menekuni punya mendirikan perusahaan sendiri. Kemudian mungkin bisa cerita juga awal mulanya itu bagaimana membangun sebuah perusahaan yang bergerak di bidang electrical power ini. Ya, itu Pak pertanyaan dari saya sebagai penutup acara kita hari ini yang mungkin nanti bisa jadi inspirasi bagi para mahasiswa tidak hanya menjadi pegawai tapi juga kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk para lulusan S1 mungkin ya dan SMA gitu ya mungkin ya. Monggo Pak Arief. Terima kasih Bu Ika. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi mindset waktu saya lulus kuliah dengan mindset sekarang itu ada perbedaan dalam menilai seseorang itu sukses apa tidak. Ya. Jadi waktu saya lulus kuliah, mindset bahwa seseorang itu sukses itu adalah kalau dia bekerja di satu perusahaan besar, PMA, Bonafi, terus kemudian punya income besar. Itu mindset saya waktu lulus kuliah. Jadi dulu ada kami di di MIPA di jurusan fisika itu kan ada fisika murni, ada geofisika, ada aliens. Jadi biasanya lulusan alumni dari ketiga program studi tersebut biasanya di kalau mereka ditanya inginnya kemana, ke Selam Bersih, ke Paiku, ke Chevron, ke yang lain. Jadi wah ini luar biasa ya, kalau sudah ke Chevron gajimu berapa sih gitu kan, sudah punya rumah berapa sih gitu kan, sudah punya mobil berapa. Jadi sampai pertengahan bekerja itu mindset saya menilai orang seperti itu gitu loh. Oh dia sukses, oh dia belum sukses, oh seperti itu. Tapi makin kesini yang saya rasakan perubahannya adalah pada saat saya ada perubahan mindset. Sekarang ditanyakan, sekarang Anda sudah di mana? Oh, sekarang saya sudah punya usaha sendiri. Terus berapa karyawannya? Oh, baru 2 orang. Wah, berarti Anda sudah memberikan kemanfaatan banyak orang, walaupun baru 2 orang, daripada Anda bekerja di perusahaan Bonafit dengan gaji Pak Arief. Mohon maaf ini sepertinya suaranya hilang. Freeze ya, ya. Freeze lagi ya. Iya. Kena itu lagi freeze. Iya. Networknya. Oke. Mungkin ditunggu dulu atau Pak Yoko bisa memberikan closing statement untuk menutup seminar kita hari ini. Oh ya. Yeah. Untuk adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Untuk adik-adik mahasiswa ya, kalau untuk sebenarnya simple sih. Kalau kita dalam dunia kerja itu sebenarnya ada 2 pilihan sebetulnya. Mau jadi ke level apa kita kan?
ada dua pilihan kalau menurut saya. Jadi satu level kita akan ke arah manajemen, ya. Artinya kita akan cenderung untuk bagaimana berkolaborasi dengan orang lain, bagaimana menjadi leader yang bagus, ya, seperti itu. Jadi memimpin tim nanti akan lebih banyak untuk ke arah manajemen kalau seperti itu. Di lain sisi kita juga punya pilihan bagaimana kita bisa menekuni bidang kita kerjakan itu secara lebih mendetail. Jadi nanti arahnya kita menjadi seorang spesialis. Nah, sebetulnya itulah kalau saya lihat selama ini. Jadi kita mau ke arahnya kemana? Kita ke arah generalis, mungkin jadi arahnya ke manajemen, atau menjadi orang-orang yang spesialis. Jadi memang ahli benar dalam bidang tersebut, mengetahui dari A sampai Z-nya. Jadi seperti itu. Baik. Dari saya seperti itu, Bika. Ya. Ya. Ini sangat bermanfaat sekali nih Pak, untuk memberikan gambaran dunia real condition di dunia kerja. Ya. Terima kasih Pak Suharyoko. Kemudian ini Pak Arief, apakah sudah bisa bergabung kembali? Ya. Ya. Maaf, tadi gangguan dari ya, koneksi. Pak. Jadi seperti itu, jadi kalau mindset yang saya sekarang alami adalah bagaimana kita bisa memberikan banyak kemanfaatan bagi orang lain. Itulah yang dinamakan sukses yang sebenarnya. Jadi buat adik-adik mahasiswa semua, bagaimana Anda bisa memulai dari sekarang untuk menciptakan peluang sehingga Anda bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Mempunyai usaha sendiri itu adalah salah satu bagian dari memberikan kemanfaatan banyak orang. Peluangnya cukup banyak dan mindset ini harus ditumbuhkan di kalangan para mahasiswa supaya kita bisa menciptakan banyak peluang dan banyak orang yang bisa kita bantu untuk sukses. Seperti itu. Ya. Baik. Mbak Ika, terima kasih. Ya, super sekali dari kedua pemateri kita, Pak Suharyoko dan Pak Arief, closing statement-nya. Nah, dengan berakhirnya acara Semilin ini, nantikan nanti seri selanjutnya dari masih tentang alumni Elins dan dunia kerja. Terima kasih atas paparannya, atas pengalaman dan closing statement yang super dari kedua pemateri kita, Pak Arief Setiawan dan Pak Suharyoko, atas waktunya dan kesediaannya untuk berbagi dengan para mahasiswa Elins dan para Civitas Akademika di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika. Terima kasih juga kepada para peserta seminar Elins ini yang sudah sampai di akhir ini, tetap stay di Zoom Meet kita ini. Akhir kata, kehidupan itu layaknya connecting the dot. Nah, setiap fase kehidupan itu harus kita jalani dengan semaksimal mungkin sehingga nanti pada akhirnya kita tahu sebenarnya tujuan hidup kita, termasuk entah itu kuliah, entah itu bekerja, itu bisa bersumber ke ibadah, sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu, terima kasih semuanya. Saya tutup acara seminar Elins kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.